Nomor 2. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan vaksin yang kedua, saat ini Polres Karanganyar menyelenggarakan vaksin booster. Silakan untuk datang ke Polres Karanganyar. Mulai hari ini, besok pun dilayani, hari Minggu dilayani, dan pada hari kerja, silakan. Polres Karanganyar menyelenggarakan vaksin booster 1000 dosis, silakan. Datang ke Polres Karanganyar dengan membawa fotokopi KTP dan surat tanda bukti vaksin, baik dalam bentuk fisik, kertas maupun dalam aplikasi Peduli Lindungi. Silakan. Bagi yang mengendaki vaksin booster, Polres Karanganyar menyelenggarakan vaksin booster mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, termasuk besok hari Minggu. Silakan datang ke Polres Karanganyar. Bagi yang akan melaksanakan vaksin booster, silakan. Gratis, tidak dipungut biaya. Alun-alun, silakan selalu menggunakan masker. Selalu menggunakan masker. Jaga jarak dan rajin mencuci tangan. Karena saat ini COVID-19 masih agak meningkat di wilayah kita, sehingga untuk menjaganya kita harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Inilah orang antri beli teh di Karanganyar, di alun-alun Karanganyar, hebat ini, luar biasa. Orang antri beli teh sama seperti ini, padahal masih banyak yang lain juga tehnya, tapi mereka antri, rela antri. Kalian lihat, nah, sampai ada orang antrian sampai seperti ini. Kita saksikan, pemirsa, kita saksikan kebetulan memang malam minggu hari ini suasana cerah, tidak hujan. Yang biasanya hujan sehari-hari tidak hujan, sehingga warga masyarakat Karanganyar dan sekitarnya mencoba meluangkan waktu bertamasya, nyawang kuto kalau bahasa Jawa, nonton kota. Jadi luar biasa meledak situasi ini, parkiran penuh, tempat sewa mobil ini juga lancar,